أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف وجب ويكتب أبدا لابد ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عن الآفات الثالثة عشرة دوسا yang ada di muntung yang nomor 13 الوعد الكاذب yaitu berjanji tapi kada menepati. Fa innal lisana sibaqun ilal wa'di. Lisan ini segera mengucap kepada janji. Thumma nafsu rubbama la tasmahu bil wafa. Tetapi kadang-kadang hati dan nafsu itu kadang mampu menunaikan dan melaksanakan akan janji itu. Wa yusrul wa'du khulfan. Maka jadilah janjinya itu disalahi oleh inya. Wa dzalika min amaratin nifaq. Maka itu tanda-tanda kemunafikan. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sempurnakanlah janji-janjimu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-'idatu 'atiyatu. Janji itu adalah pemberian yang harus diberikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wa'yu mithlu ad-dain aw afdalu. Bermula janji itu sama dengan bayar hutang, bahkan lebih afdal daripada bayar hutang. Wal wa'yu al-wa'du, arti wa'yu di sini janji. Waqad asnallahu ta'ala 'ala nabiyyihi Isma'il 'alaihi salam di kitabih al-'aziz. Sungguh Allah telah memuji kepada Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah memuji di dalam Al-Qur'anul Karim faqala, ujar Allah Ta'ala, innahu kana shadiqal wa'd, bahwasanya Nabi Ismail ini katanya Allah selalu menepati akan janjinya. Qila, ditafsirkan ayat ini, innahu wa'ada insanan fi mawdi'i, bahwa si jin pernah berjanji mendapat seseorang di satu tempat. Falam yarji' ilaihi dhalikal insanu bal nasiya. Tetapi manusia kawan sidin yang dijanji sidin itu kada bebulik ke tempat itu, bahkan lupa inya bebulik. Wa baqiya Ismailu 22 yawman fintidhari. Maka Nabi Ismail kada berjauh dari tempat janji tadi selama 21 hari. Menunggu kalau pinanang dijanjii tadi itu datang. Walamma hadarat, manakala hadir Abdullahi ibna Umar al-wafatu, Abdullah bin Umar, anak siapa nih? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Iyalah.
قال إنه كان خطبا إلى بنتي رجل من قريش waktu hendak meninggal Abdullah anaknya Umar, pernah kata beliau melamar akan anak perempuanku seorang laki-laki bangsa Quraisy. Waqad kana minni ilaihi shibhal wa'd. Waqad kana minni ilaihi shibhul wa'd. Dan adalah aku lawan inya itu seperti setengah sudah berjanji. Fawallahi, maka demi Allah, la alqallaha bithuluthin nifaq, ushidukum anni qad zawwajtuhu ibnati. Aku indah diriku dikatakan Allah munafik, saksikan oleh kalian yang hadir semua, aku ridha mengawinkan anakku dengan laki-laki yang kujanjii menerimanya. Wa an Abdullah bin Abi al-Khansa qala bay'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'atha wa baqiyat lahu baqiyatun fawa'atu an atiyahu biha fi makanihi dhalika fanasitu yawmi wal ghadi fanasitu yawmi wal ghadi fa ataituhu al-yawma ath-thalitha wa huwa fi makanihi. Abdullah bin al-Khansa bin Abi al-Khansa membaiat aku berjanji lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Sidin dibangkit jadi Rasul. Aku sudah berjanji percaya, dan tersisa daripada waktu dibangkitnya beliau menjadi Rasul, dan aku pun berjanji mendatanginya di tempat itu, menjanjii Nabi di tempat itu tadi. Aku lupa hari itu dan esoknya, artinya dua hari keingat. Lalu aku datangi Sidin di hari yang ketiga. Sidin masih berada di tempat itu, belum bulik-bulik lagi. Faqala ya fata laqad syaqaqta alayya ana hahuna mundu thalathin antaduruka. Katanya Rasul, kasiannya pang aku mahadangi ikam, selama tiga hari aku di sini mahadangi ikam datang. Waqila li Ibrahim, ar-rajulu yu'aidir rajula al-mi'ad fala yajid. Qala yantaduru ila an yadkhula waqtus salati allati tajib. Ibrahim ditanya orang, ada laki-laki berjanji kepada laki-laki untuk bertemu, namun belum datang-datang. Katanya Sidin, tunggu aja dulu sampai waktu sembahyang yang inya biasa datang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wa'ada wa'dan qala asa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berjanji selalu berkata mudah-mudahan Allah menolongi. Wa kana Ibnu Mas'ud la ya'idu wa'dan illa wa yaqul insyaallah wa huwal aula. Dan Abdullah Ibnu Mas'ud kada berjanji kecuali disertai janji itu dengan insyaallah. Summa idza fuhima ma'a dhalikal jazmi fil wa'di fala budda min al wafa illa ay yata'adda. Maka dipaham dari kata-kata itu, wajiblah kita menunaikan janji kecuali ada aral yang melintang. Fa in kana indal wa'di aziman 'ala alla yafiya fa hadha huwa an-nifaq. Nah ini nang digaris bawahilah dalam ihyanya Ulumuddin al-Imam Ghazali. Apabila seseorang itu berjanji, saat berjanji itu sudah ada di hatinya kada hakun menunaikan janji. Di hatinya ini nah sudah ada kada hakun berjanji
tapi kada tenang di hati ini handak benar bersungguh-sungguh menunaikan nyanyi hadawan nifaq. Ini yang dimaksud munah. Nah, jadi kita seberataan hendaklah pertama urusan dagang, berjanji bayar ke Jakarta misalnya, artinya sebulan ya kah. Nah, di hati saat berjanji itu, saat berjanji tadi nah, pokoknya kencang hati hendak membayari itu dulu. Kencang hati. Kadada terpikir hendak mendustai atau membunguli itu. Bilanya ada terpikir di hati hendak membunguli atau mendustai itu munafik sudah. Dan orang yang berniat cagar membayari lawan hutang pasti Allah tolongi. Itu janjinya Allah. Dan bila orang itu dasar hatinya kada hendak membayari lawan hutang, maka orang itu kada ditulungi oleh Allah. Nah, jadi kepada orang-orang nang berdagang, halabiukah, ulu sungaikah, banjarkah, nang mana modal-modal berhutang, pertama ikam harus berhutangnya itu jangan anu berbunga lah, jangan berbunga, kada bagus jua duit bakambang. Berhutang 1 juta kalau kawa cari nang bayarnya 900 munnya kawa. Atau berhutangnya 1 juta, bayarnya 500. Nah, kira-kira guguruan nang berdahulu berhutang ngene-ngene. Mbah 1 juta, bayar 500. Apabila sudah bayarnya, berhutang 1 juta, bayar 1 juta, berjanji, berniat, perkira akan kawa membayar itu bebila itu. Ini tugasnya orang nang hendak bacari duit. Misalnya 5 bulan perkiraan kawa lah membayari bepadahai. Nah 7 bulan hendak membayari nang 1 juta tadi. Jadi dikumpulkan selama 7 bulan itu sampai dapat berapa? 1 juta. Bakalah dulu menghandak ini, handak itu, dikalahkan dulu. Handak nukar HP, kalahkan dulu. Handak mengeridit rumah, mengeridit kendaraan, apa lagi? Mengeridit nikah. Nyalah. Bakalah dulu. Bakalah dulu. Nah. Diarit tadi pang dulu. Kalau hendak berdagang tuh berhasil. Dengan sabar cita-cita terwujud. Dengan sabar Allah menolongi. Berhujung dalam sehari 50 ribu. Tabung. Bagi 3 kah? Ya Allah. Atau bagi 4 plus hutang. 1/4 segan nambahi modal, anggap 10 ribu, yalah sehari ini nambahi modal 1/4 segan makan 10 ribu, barit eh ketahui kenapa kan dimakan 10 ribu itu bisa-bisa eh. Keropok pisang mahuli kah? Jamur ulah rempek 1/4 10 ribu besadakah. 1/4 berhutang 10 ribu, yalah ya kan, kali sebulan berapa? 300. Kali 2 bulan, kali 3 bulan, kali 4 bulan, nah bayar dah hutang. Asal ma'arif, asal ma'arif, kada memarang nih. Ini ma'arif. Nah, modal bertambah 4 bulan tadi 1.200.000. Ini kan modal nih. Ya kan?
putar pulang nang 1.200.000 tadi. Apabila sudah kena duitnya banyak, duit penghasilan cukupan, ayo jalan di situ hendak nang apa? Jaka kawagin kalau sebuah kakariditan lagi, kontan bayar. Duitnya ada. Kenapa jadi anak-anak muda sekarang kada danang berhasilnya? Kada bisa ma'arif. Lalu kena jeriji sorang. Ya kan? Jadi mbah berdagang habis sekolah SD, SMP, SMA turun ke toko. Behujung, nya kada tahu mana hujungan mana kada. Pokok 700. Barang payu 8 buting. 8 kali 7 56. Ya kan? Dapat duit berapa? 700. 56 700 kurang 56 berapa? 1 100 140 lah. Nah, 140 ini je hujungan, jangan ke 700-nya. Bulikakan modal dulu. Ya Allah. Bulikakan modal dulu, berarti berasihnya berapa toh? 140 bagi 4. 14 bagi 4. Mun 4 12 bagi 4 aja berapa? 30 ya kalau lebih lah. Nah, 30 jadi rokok sebilah aja. Diarek tukang dulu. Nang-nang itu nang dipalar. Bilanya mati karena kurang makan nah, patak apa ngalihnya. Iya kan? Modal dulu halal. Lah nang berdagang-berdagang, nang berusaha, modal nang dimodalakan ni halal dulu. Halal-halal. Cari dulu nang halal. Ya nang banyak datangan ke rumah tuan guru tuh. Guru. Minta duit, Bang. Bapak jeneng guru, nak bemodal. Jadi jeneng guru ding lebih si duit. Pasti yakin duitnya halal-halal aja. Belum tentu juga. Busih ada orang main duit menang. Mbari tuan guru, barakat pian guru ena menang main duit ulun. Modal dulu halal. Jadi sugih modalnya haram, kada ada artinya. Bisi duit 500 triliun. Modalnya haram, kada ada artinya. Bisi duit 1000 triliun, modalnya halal, ni tunang bagus. Ikam aja milih mana nah? 500 triliun, modalnya haram. 1000 triliun modalnya halal. Mana kan bila bungul milih 500 nyatemi sibuk. Nah, jadi ini anak-anak muda mengusahakan, usahanya tuh modal halal dulu misalnya. Bilanya modal haram jangan, biar banyak asal halal. Bujuran lah. Daripada dikit tapi haram, atau sebaliknya, biar makan tuh sekali sehari tapi halal, daripada makan 3 kali sehari tapi napa haram. Hanyar tadi penghasilan tadi nang labihannya nang ujungannya nitu na diarit tadi kada kawai pakai apa lagi. Ada nang besedekah tuh 5 rupiah aja. Ada nang bersedekah tu 2 rupiah aja, ada nang bersedekah tu 3 rupiah aja, masing-masing aja, kada kawai. Mudahan Banjarmasin khususnya, modal-modal orang berusaha adalah halal. Kemudian mereka bisa, pertama membayari lawan modal tadi nang bawal dari berhutang. Nah itu tak tu
pertama yang perlu kita perhatikan bujur-bujur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akas. Karena bumi Indonesia ini dan khususnya bumi Banjarmasin ini, mari kita jaga. Pertama yang kita jaga, barang dan duit yang ada di sini halal adanya. Amin ya Allah. Apabila halal itu jadi gawian itu baik dan berkat. Hati lakas tarang, pikiran lakas pintar. Insyaallah kalau ada waktunya, kesempatannya, kita buka kitab masalah halal dan haram pintangan mencari rezeki. Karena mencari rezeki itu kada banyaknya nang dicari, halalnya nang dicari. Mun banyaknya aja gampang. Ya Allah, main duit. Mengocok di bawah pohon nah. Bagi eh. Dapat duit mana semiliar menang main duit nih. Nyaman nih. Nyaman aja. Tapi mencari nang halalnya ini nah tugas kita. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari nang halal kewajiban nomor dua setelah kewajiban nang wajib. Sembahyang, puasa, naik haji, nomor duanya apa? Mencari inang halal. Nah mudah-mudahan, mudah-mudahan Banjarmasinnya khususnya, jangan sampai kita ini modal dan usaha kita haram. Nang kita cari itu usaha tapi halal. Jangan berusaha itu nang cari ujungannya aja banyak cuma haram. Nang dicari itu ujungannya banyak dan halal. Amin ya Allah. Nah imbah itu pulang, nang mana berusaha nasib kada sama. Yalah, ada nang pina banyak rezeki, ada nang kada. Yalah, nah nang banyak ini membagi duit tadi, nang sedikit ini dapat sawab bagiannya. Lalu meratalah akan kesugihan di Banjarmasin. Amunnya nang berujung banyak tadi kada membagi-bagi, nang kaya apa sih miskin kasihan. Hendak sama hidupnya lawan nang itu tadi. Rasulullah menginginkan umatnya seperti itu. Rasulullah berharap umatnya seperti itu. Nang mana sugih-sugih mikirakan nang miskin, lalu ampihan orang miskin. Nang mana beduit-beduit mikirakan nang kada beduit, ampihan orang kada beduit. Jadi sama sugih bertahan. Lalu sekalipun hidupnya sederhana tapi bahagia, cukup. Itu dulu tu pikihnya aja hanyar. Bab pikih aja tu hanyar, belum bab tasawuf. Nang ngaran nikmat yang benar dapat rezeki nang halal itu dulu. Biar dapat duit tu sejuta tapi halal, itu nikmat. Daripada misalnya dapat 100.000 tapi haram, itu bala ngarannya. Mudahan, mudahan nang Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiba. Ya kah? Ya Allah bari kami rezeki halal cocok pulang lawan liur kami, membawa berkah sagan beribadat pulang. Nya ada jua nang rezeki halal tapi kada cocok lawan liur. Mbah kambing darah tinggi. Ngomong. Ini nang cucuk jual lawan liur. Poyiban. Cucuk lawan liur. Dan pulang kawa sagan ibadah. Ini nang dicari. Bukan mencari banyaknya. Nah lalu masalah utang nang ke Jakarta, ke Surabaya, mbak ambil barang nih. Cara nang benarnya lah. Ikam telpon orang Jakarta, halo, ya, di sini halo, di situ langsung. Dapat,
ini mau kirim barang, warnanya begini, 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 begini. Iya. Kapan? Esok bisa, bisa. Udah. Kirimlah barang melewat kiriman yang pian kehandaki. Iya kan? Sesampainya barang di Kalimantan, dibuka tuh barang, dicek, dicek, lain dikucek, dicek, buka karung ini, buka karung ini, buka karung ini. Telepon lagi tuh yang ampunnya barang di Jakarta. Maksudnya apa? Pertama, beritahu barang udah datang. Yang kedua nih yang penting, diakatakan. Diakatakan, arti diakatakan itu apa ya? Iya, jual beli nih. Kecuali ikam mengirim orang untuk ke Jakarta pula, ikam mewakilinya mengakatakan lawan barang yang ikam tukar di Jakarta itu selesai. Ini ikam pesan lewat telepon. Sampai barang, melihat kalau ikam jangan hata nelpon itu kirim makan barang isok nal. Ulun apa ngarannya bahasa Jakarta, saya beli dulu gitu kan, kalau saya tukarnya bingung kiranya buhuruf. Ini kan kalau bahasa Jakarta tukar tuh napa buhuruf, saya beli, tapi mun bubuhan Jakarta wah ini pina paham aja sudah, ini yang penting duit, bahasa kada penting. Nah saya beli, kayak pemaakatakan barangnya di kita kada melihat barangnya belum datang, belum di mata kita, kirim dulu. Sampai buka, halo, ya, ini barang udah datang, makasih. Nah, saya akadkan, saya beli barang semua ini harganya 50 juta. Saya jual, katanya orang Jakarta. Kalas, tu barang ampun kita. Tu barang milik mutlak kita, 100% Mau berapa kita menjual, kita gak perlu lapor sama orang Jakarta. Mau berapa kita berujung, kita gak perlu lapor sama orang Jakarta. Kenapa? Ini barang-barang kita. Betul? Betul, bujur kada? 50 juta anda kaya di toko. Iya kah? Iya kah? Bujur kada dulu? Ini nang ulun padahakan dulu. Nah, berjanji tiap bulan membayari berapa? 100 ribu. Bujur-bujur. Ini jangan sampai al-wa'dul kadzib. Bilanya pian kada membayari utang, menyakiti kada hati lawan urang nang di Jakarta. Bilanya sakit hatinya teucap sumpah, apalagi doa. Mudahan dinya tebakar, kada lawas lo kebakaran aja tah. Nya doa orang dijolim kabul walau dari mulut orang kafir. Mudahan bangkrut dinya. Nya biarkan ma'aminakan, biar tujunya doa ni ke mana kah tujunya kada mengerti juga. Nya kada Islam. Jinya mudahan bangkrut, kabul doanya tuh. Ya nang lalu berusaha bangkrut, kenapa nyawa juga ada bayar utang 50 juta anda kaya barang sebulan kurang ini apa ngarannya tuh transfer. Nah, transfer 500 cek masuk kah? Masuk sudah ya. Nah sudah bulan kena 500 pulang jalan terus nih, lalu sampai setahun ya lah, ya lah, tersisa hutang berapa? 20 juta 30 belum. 30 napa su? Sudah 30 juta sudah. Berarti berapa lagi? 20. Ya kah? Setahun haul kada ngarannya. Haul itu artinya siapa? Setahun jakat. Ya kah? Dijakati. Nah, menjakatinya kayak apa? Berapa duit dilaki yang didagangkan tadi hasilnya lawan berapa barang di toko? Hitungi pakai kalkulator kami hitung, enggak ada bisa yang lain. Maka jumlah barang dengan hasil yang didapat dilaki gabung. Jumlah barang ini yang dihitung pokoknya, bukan jualannya. Pokok menukar berapa? Pokok menukar misalnya 6.000, misalnya nela menjual 8.000, 9.000 itu jangan dihitung. Nah menjual nih pokoknya nih nak 6.000, 6.000 kali berapa barang total lawan duit di laci nang ada nang sudah tamakan tanu tu jadi dihitung lagi.
Nah, gabung bertahan bagi 2,5%. Ahutang panggurujan, ahutang tu sudah kada ada apa-apa lagi, jangan dipotong-potong. Amun ikam 20 juta belum bayar, ikam potong ai hutang. Jadi ikam na potong hutang, karena nilai ampun ko datang di mana? Lain ampun ikam, maka waktu barang datang sudah beteleponan baakat. Datang di mana lain ampun ikam, maka sudah ikam memadahi. Ku beli ni barang 50 juta. Duitnya aja nang balom, barangnya ampun siapa? Ampun ikam. Ampun ikam 1000% kah? 50% 50% enggak? 100%. Artinya ikam berhak menjual berapakah? Berarti seluruh barang yang ada di toko ini ampun kita, bukan ampun siapa? Ampun nang di Jakarta. Iya lekok. Nah, ini ku kancangi sedikit. Apa nih bubuhan pasar ada nang bepatwa potong hutang, mun hutang 50 juta. Hitung-hitung barang pas nihil. Iya nang kada sing Jakarta lagi. Bungol kapintar. Jangan dipotong hutang, hutang tu sudah. Utang bahasa itu bayar berjanji. Nah, dahai dapat duit misalnya 70 juta berarti berhujung berapa setahun tuh? 20 juta leh. Ilekok. Nah, barang modal plus dilaci 70 juta. 70 bagi 40 berapa? Lah kasih nah. 2,5% itu kan 40 ya kalah. Berapa? Berapa teh? 35 aja. Berarti 35 apa? 35 apa? Kada Allah 70 juta bagi 2,5 3,5 juta. Lah kasih nah. Aneh kita ni bungol. Aku pintar matematika. 1 juta tu selawi, selawi. Ya Allah, 1 juta tu selawi. Nah. Kali 70, nah itu aja nyaman jom hitung. Berapa? Nah, dapat jumlah lah. Nitu nang dikeluarakan. Jakatnya nih. Dari hasil hitungan, berapa barang di toko, berapa duit di laci. Ini janji lawan Tuhan nih. Datangi fakir miskinnya. Nah, membagi itu kan usah banyak kurangnya, nang penting banyak duitnya. Ini kurangnya beribu-ribu, si ikung 50 rupiah. Maka antriannya pulang maka lahir. Ada nang siup, dapatnya apa? Mie goreng sebungkus. Urang kia nang bisi jakat nih misalnya lah 150 juta jakat, kia orang bertiga. Sikong berapa? Nah, 50. Tapi pada he nyawa bujur-bujur bu usaha. Nukar kendaraan lah. Nukar ano apakah? Usahakan nyawa. Nah, udah tahun ke nanti kan mari nyawa lagi. Ini mari nang lain pulang. Daripada nang 50 rupiah. Banyak banget sasak rumahnya. Lawan orang memadahkan nih unda bejakat. Mudaratnya maka kia orang bertiga sini nyawa tu. Nah pajak sini nyawa. Nak untung nak ada tu sini. Apa je nak kawan? Nah ni nalah ni duit nyawa sebenarnya unda ni mah atarakan aja. Unda kada merasa memberi karena duit jakat ni milik nyawa bukan milik unda. Tu orang sugihai nang pintarai. Di mana lagi anak bermamai kalau tak mamai diri. Ini duit ni lain duit unda, ni duit nyawa. Unda ni menyambungkan haja. Ni kada ingatlah tunda nambarin. Nyawa nah sadar-sadar karena bila unda kiau lah kasih datang. Bila nyawa tunda kiau lah kasih datang. Unda nang beri jakat lawan nyawa bungulai. Uma si miskin kasihan. Jakat pang bah di amplok itu dibari. Ibu. Ya Rasulullah.
Ya, batu doakan tak. Dahan dah berberkat kaito. Ya mah. Nah, kalau sangali sejuta si ikong aja 150 juta tadi berapa? 150 ikong. Ni kada. Kiau guru Ibrahim neh. Ya Allah, sini pian tuh. Bapak aja nang guru. Pian bihi hinit ja. Bapak aku bawa pandir je sidin. Apa gerang kesahnya dulu? Ni aku bejakat ja na ulun bejakat 50. Bapak 150, nah pian 50 juta. Kada bunyi lagi guru Ibrahim. Ini kan dah. Ya Allah. Memberi tuh 200 ribu bepadah memberi pulang. Datang di mana memberi ni duit fakir miskin. Bukan milik orang sugih lagi, bukan hak orang sugih lagi. Ini sudah gugur ke tangan orang miskin. Datang di mana memberi maka koyo pulang. Agak. Nah, itu sekelumit tentang dagang. Kena khusus orang nang becari duit ini dipadahakan agamanya supaya mereka-mereka nang becari ini tahu diri bahwa hukum itu kada sembarangan. Antara duduk di miskin dengan duduk di sugih sebenarnya berat duduk di sugih daripada duduk di miskin. Handak sugih itu modalnya aja halal dulu. Bilanya kada halal, nehi. Pokoknya modal 50 triliun halal. Menang kaya itu kudus begawi lagi ya. Amun haram kada. Biar berjual gogodoh, biar berjual roti pisang, tapi halal. Menabang pisang, nukar gelepung, ya kelak. Sangat gogodoh tadi betapa. Tambahkan bahwa begelapung nih maksudnya. Jual. Payo ambil hujungan. Modal akan pulang modalnya. Hujungan nang dimakan. Sudah ya. Sedikit tapi halal. Karena nang dicari halal. Ayo silakan. Nang sugi-sugi. Setelah dapat harta tadi pam pulang. Jangan engken. Bilanya engken baik kudu usah mengikuti sugi. Baik duduk di miskin daripada di sugi. Ana haramun ala kulli bakhilin unda diharam makan ujar surga dijajak oleh orang nang bakhil. Unda kada ridha rumah unda dimasuki orang bakhil. Mun orang miskin ni datang di mana bakhil apa nang diengken akalnya duitnya dede. Nah itu tadi. Mudah-mudahan kita berataan ditulungi Tuhan. Kawa begamatan mausaha akan supaya janji-janji yang pernah kita ucapkan kita ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala mewujudakannya. Amin ya Allah. Dan yang paling penting adalah saat berjanji itu dasar bujur handak mewujudakan. Apabila kadeda handak malah handak membunguli dan menipu, itu sudah munafik. Itu sudah munafik. Itu sudah disangiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan lullah sekeluargaan panjang umur, sehat badan, selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan nang mana menyarwani lawan aku kada kau mengabulakan, mudahan kawa mengerti. Dahan kawa mengerti, memahami keadaan akan diriku. Mudah-mudahan nang hiri-hiri nih, mudahan ampihan. Mak mehiri aku kada bisi kelebihan mehiri pintangan mana asa sakit hati dikorokot bidawangnya melihat muha guru Juhdi. Salah apa aku yuk, aku ni salah apa? Sampai datang misalnya
kemanakah hendak memarang maya lawan aku nih misalnya, uma dosa apa yu aku, salah apa yu aku. Batu kena pulang ada kiriman bekotak, bekotak nih di muka rumah kubuka isinya kain kapan, menyan, dupa, nyur berbentuk manusia kepala. Sesadangnya aku kada akan melawan habis saya, cuma aku serahkan lawan orang nang melawan akan. Lawas sudah tuh kejadiannya, kada hanyar-hanyar. Bagi ini sapalah. Jaka kada disuruh Tuhan nikam neh kadanya kayak ini pang aku. Baik bersembunyi pada betampai. Cuma disuruh rekawai. Belum lagi menyemani bubuhan pian. Ya Allah, alhamdulillah nih di sini nah. Lampu dinyalai, tuh kubung diulahakan, langgar diluasi, jalan dibaiki. Jaka kawan nang sugih-sugih di sini bekerubut. Bekerubut. Misalnya orang sugih di sini 15 ikung, bebuatan 1 juta berapa sudah dapat? Nah. Mikada aku tia aku duitnya. Misalnya. Aimunnya aku juga di aku nih ya, sudah enggak kayak apa lagi. Jamaah nih kasihan juga ada nang buat 1000-2000an membantu sudah inya. Nang sugi-sugi di sini pulang lah. Lakasih. Tempulo kalau pina. Tuhan mancabut lon rohko lalu peraya pengajian. Ya Allah. Apalagi jaka bahari jar aku umpat menyumbang. Nah, apalagi menyesal. Mengiau aku dikubur misalnya guru hidup pang pian kada koherani jua. Ni tempulo. Tempulun apalagi meminumi orang yang menuntut ilmu seteguk air aja nih sama membangun 70 Ka'bah. Ya Allah, seteguk aja nih meminumi orang menuntut ilmu nih sama membangun Ka'bah 70 kali. Tempulu tuh apa bahasa Indonesianya? Kesempatan. Nah, kada terlihat roti benih. Alhamdulillah kamu lihat kelak bila hujan tuh nah cukup sudah alhamdulillah. Nah anu tuh bagus saja tah alhamdulillah tadi pang jalanan tuh pinanya dibatui pulang tadi aku masuk tadi bagus ya kok. Nah kasihan cuma bekerubut tuh apa ngarannya bahasa Indonesianya mah gotong royong kada kawa awaknya duitnya mah nam sugih di penanggani misalnya 15 ikong kurangnya bebuatan 2 juta sikong berapa dapat. Nah misalnya nang sugih 15 ikong bebuatan 3 juta sikong berapa ani misalnya 15 ikong ni orang sugih bebuatan 4 juta sikong berapa 50 juta segenang apa duitnya watuh. Nyawa bangun rumah pulang kawalah nyombo ke kubur kawalah nyawa membuat dam kubur segenang apa jua oh, mau dibemamai ini lah model bemamai padahal iya jua Allah model bemamai ayo sama-sama kita aku sudah memadahkan aku jaku biarkan usah dibari apa-apa. Aku hendak mengharap dekat dengan Rasulullah bepalukan lawan Rasulullah kok kada diberi apa-apa aja kok. Mun Rasulullah cinta lawan aku diberi cinta lawan Rasulullah dan kada simpisahan lagi itu sudah bagiku alham pada dunia dan akhirat. Ni jana layani lampu tarang alhamdulillah. Jalanan bagus alhamdulillah. Nah, kendaraan jaga tukang parkir
Ujur-bujur umpat bertahan andil nek setaguk banyu aja sama membangun 70 Ka'bah. Ini aku jadi bari banyu Habib tadi nah. Guru kada jua sama aja hausnya, tahaus tuha lagi pada anom. Coba pang diperhatikan layanan itu, lihat ini guru nih pembacaan banyu. Di higa guru tuh ada guru, di higa guru tuh ada Habib, sidin tugin bisi liur. Seharusnya kada besi waraka ini aku. Dari pandangan timbul pemikiran. Sebenarnya bahasa Banjarnya itu aja bila lampu pajak kada sedang disuruh mukarakan. Kang. Ini kada menyangit kadalah. Demi Allah nah aku kada menyangit. Demi Allah kada da memarahi. Mun bemamai iya sapo. Kada. Aku memadahi diriku sendiri. Aku memadahi diriku sendiri habis saya sudah. Titik itu aja. Mudahan selamatan kita bertahan. Terela bila bertahun-tahun Habib duduk usianya. Ada banyu sahama-hama. Ada banyu ujub. Aqua. Tu ujub ngarannya. Aqua. Kada. Ini tanda suaraku ini menandakan bahwa betapa dekatnya lawan bubuhan Pondok Indah. Betapa hatiku percaya bubuhan ikam kada tersinggung. Menganggap juga aku ampe. Fa in kana 'inda al-wa'di 'aziman 'ala an la yafiya fa hadha huwa an-nifaq. Kalau berniat sudah dah hendak mau mewujudkan janji nih, itulah ngarannya sudah munah. Jadi amunnya berniat keras hendak menunaikan, misalnya hendak membayar hutang tapi duitnya dadak jujur, itu kada munafik. Misalnya hendak datang ke rumah misalnya berjanji jam 7 sekalinya hujan are ujur kalah entar rela. Atau misalnya apalagi garing entar rela. Yang penting mun ujur kada apa-apa habisnya. Darurat. Nah. Mudahan. Rasulullah itu manakala sidin berjalan di masjid, sidin melihat ada orang yang beramal, kemudian ada lagi orang yang menuntut ilmu. Di mana sidin singgah? Di tempat orang menuntut ilmu. Artinya mari kita sama-sama memperhatikan majelis-majelis ilmu, pondok-pondok pesantren yang di mana Rasulullah ada di situ. Perhatikan, layaniakan, jangan memandang dewan gurunya, jangan memandang yayasannya, pandang Rasulullahnya. Bila Rasulullah gembira, itu sudah cukup balasan yang nyata. Apabila Rasulullahnya kada gembira, kita harus memikirkan, kayak apa Rasulullah supaya gembira. Nah jadi tadi kembali ini mukaddimah yang ulun sudah ada niatan sedikit kepada jamaah sekalian untuk berusaha bercari modal atau bercari harta, tapi modal harus halal dan jangan sampai kita itu kada tahu di ujungan, tahu di jumlah duit aja. Ya tadi 700 berapa? Juta nih, 700 ribu misalnya lah, 700 ribu padahal nang manunya 140 janunya, nang labihannya cuma terpandang 700 HP harganya 400 pikiran kita napa, labihan berapa? 300 pikiran kita, nukarai HP 400 labihan 300, kada tahu tamakan modal, kada tahu tamakan barang, lalu kada bakambang setumat mengredit kendaraan, setumat mengredit mobil, setumat mengredit pesawat. Karena jukong pulang di kreditnya. Halalnya yang penting. Mari kita bangkitkan semangat halal, jangan semangat sugih.
Mun sugih aja kada ada artinya kada halal. Amun halal biar sugih. Amin, amin ya Allah. Dahan, dahan. Lah, kita baca Fatihah satu kali kena batuntung betahlil apa bertaannya. Niatnya mudah-mudahan sebertaan ini sugih dan halal. Dan terkhusus doakan aku sekeluargaan selamat dunia dan akhirat. Itu tah secara umum. Kita betahlil dulu. Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan 70 ribu la ilaha illallah. Orang-orang yang mendahului kita, mereka itu semua lepas dari azab api neraka. Karena janji daripada hadis Nabi, siapa 70 ribu membaca la ilaha illallah, dihadiahkan kepada nang mati, maka nang mati itu selamat dari azab. Tempulo ni kesempatan, jamaah ribuan lebih, membaca 70 kali je, insyaAllah. Insyaallah tah lebih aja pada 70 ribu yakin aku. Sa 50 kali gin ku membaca yakin aja napa? 70 ribu dihadiahkan Abah Hikam Mama Hikam di sana habis menyan berharap kepada Allah mudahan lepas dari azab api neraka. Afdhalu la ilaha illallah la ilaha illallah. إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله Subhanallah alhamdi, subhanallah alhamdi, subhanallah alhamdi, Subhanallah ya Allah 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 ya Rasulullah
Selamat dunia dan akhirat. Masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala dinatil niyyah wa ala ma rawahu sallallahu al-fatiha. Ar-Rahman ar-Rahim. Ihdina as-sirata al-mustaqim, shirata al-ladzina an'amta 'alaihim.
Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma in ahadun aradana wal muslimin بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأمهم من الرجل إلى الرأس لا سمع يجد ولا جد ولا تطع بإذن حول ولا قوة إلا بالله العظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا رحمة خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بخصوص مغرورك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Karena kita amin. Amin.